Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir tanggal 15 April. Ini adalah tahun di mana kamu harus berjuang untuk kemakmuranmu dan keluarga. Lupakan masa lalu dan fokus saja dengan seluruh rencana masa depan. Kerja keras dan usaha kamu tidak akan sia-sia. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok, Senin tanggal 15 April tahun 2019, Cancer dipenuhi cinta, Taurus pusing masalah uang. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lain diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan. Meski begitu, tetaplah semangat menjalani hari dengan menjadi diri sendiri. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Senin, tanggal 15 April tahun 2019, dikutip Zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries, tanggal 21 Maret, tanggal 19 April. Hari ini Aries akan membicarakan apapun yang diinginkan seperti laki-laki sejati. Jika Anda sedang merayu seseorang, perbincangan empat mata akan sangat membantu Anda. Tetapi pastikan Anda tidak mengabaikan tanggung jawab dan menyelesaikan proyek-proyek Anda yang tertunda sebelum atasan Anda menagihnya. 2. Taurus, tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Taurus akan memegang semua keputusan, bergerak dari satu tujuan ke tujuan lain untuk urusan bisnis. Siang ini masalah keuangan akan cukup mengganggu pikiran. Jangan khawatir, Anda akan menangani situasinya dengan baik dan menikmatinya. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Gemini akan menerima lamaran atau menikah hari ini. Keluarga Anda akan bersama Anda, berusaha memastikan bahwa Anda tidak membiarkan kesempatan ini pergi. Anda akan terlihat fantastis hari ini, dan tidak akan bisa mengatakan tidak pada lamaran indah itu. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Cancer sedang dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Namun, saking dalamnya bisa membuat Anda menangis. Sedangkan untuk Anda, yang memiliki hubungan yang telah lama, Anda akan merasa jatuh cinta lagi dengan pasangan Anda. Meski begitu, Anda mungkin akan merasa gelisah di sore hari karena tidak bisa bertemu sang kekasih. Namun, kalian akan menikmati hari bersama di malam hari. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Leo perlu lebih memperhatikan anggota keluarga. Anda juga harus melihat semua teman Anda sama pentingnya. Anda harus memiliki perspektif yang lebih besar dalam semua hal. Setengah hari Anda akan dipenuhi dengan mencari cara menemukan solusi untuk beberapa masalah. Anda akan belajar banyak pelajaran penting dalam hidup hari ini. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Hari ini Virgo akan menghadirkan ide-ide cemerlang dan cerdik. Coba sesekali kunjungi tempat-tempat bersejarah atau museum. Bergerak dengan lincah sangat membantu untuk membentuk tubuh. Bersenang-senang bisa mengobati luka suatu hubungan yang sedang tidak baik. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Hari ini Libra akan mendapat dukungan penuh dari keluarga. Seperti kebiasaan Anda menyukuri nikmat yang ada, Anda akan membayarnya suatu hari nanti. Jangan kaget jika hari ini lawan
Anda mengakui prestasi Anda. Cara bicara Anda yang halus dan manis akan membantu Anda dekat dengan orang yang Anda cintai. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Kreativitas Scorpio akan terus mengalir sepanjang hari, terutama saat mencoba menyelesaikan masalah dengan saudara Anda. Hari ini, Anda akan melewati semua masalah yang datang dengan mudah. Kecerdasan Anda akan membantu Anda mendapatkan pekerjaan untuk mereka yang sedang mencarinya. Di malam hari, Anda akan menjadi orang yang baik dan membawa kedamaian bagi seseorang. 9. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Kesempatan memang sangat besar, Anda akan terisolasi dan harus berjuang sendiri. Sumber daya dan sifat giat Anda akan diuji oleh situasi yang tidak menyenangkan. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Capricorn harus mengetahui konsekuensi dari kesalahan yang disebabkan di masa lalu. Anda akan ekstra hati-hati saat mengerjakan tugas penting dan akan mencoba menyelamatkan hidup Anda. Selain itu, Anda akan menghabiskan sebagian besar hari mengkhawatirkan soal karir dan mempertimbangkan untuk pindah kerja. Anda akan merasa lebih santai di malam hari dan mungkin menghabiskan waktu yang menyenangkan di rumah bersama keluarga dan beberapa teman dekat. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Anda akan merencanakan hari Anda dengan baik. Bagus, karena tidak ada kekacauan dalam jadwal Anda. Dengan begitu, Anda juga akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda lakukan. Jadi, bawalah catatan lama Anda, dan bersihkan pemutar CD Anda yang berdebu. Anda akhirnya bisa bernostalgia lagi dan kembali menghidupkan masa lalu. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Kekuatan konsentrasi dan fokus Anda ada di depan. Kejelian mata Anda akan menyelamatkan Anda dari banyak kerumitan yang bisa membesar nantinya. Hal itu akan menyelamatkan bos dan rekan kerja Anda sehingga Anda mendapatkan banyak pujian. Sekian prediksi hari ini Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.